atas nama Tuan Gaga. Iya. Iya. Baik, pasien atas nama Tuan Gaga. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Hani Farati, saya yang berjaga di apotek ini. Mohon maaf, saya mau mengkonfirmasi ulang pasien atas nama Tuan Gaga. Ibu. Tuan Gaga, ya. Umurnya 55 tahun. Di alamatnya di mana? Di Jalan Setosa nomor 11 Gar. Iya. Dengan Ibu siapa, maaf? Saya Ibu Citra. Ibu Citra. Mohon maaf Ibu, sebelumnya saya di sini berniat untuk konseling kepada Tuan Gaga yang diwakili oleh Ibu. Ya. Mohon maaf, apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Ya, bersedia. Baik Ibu, tujuan konseling ini agar pengobatan atau terapi yang dilakukan oleh Tuan Gaga dapat tercapai secara maksimal. Konseling ini akan berjalan selama beberapa menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Ya. Ibu tadi dari dokter siapa? Dokter Tampan, Ibu. Dokter Tampan. Apakah tadi dokter Tampan memberitahu cara penggunaan obat? Kebetulan tidak, Ibu. Tidak. Apakah harapan setelah menggunakan obat-obat sudah dijelaskan? Itu baru sedikit. Baru sedikit. Keluhan apa saja yang dikonsultasikan kepada dokter? Nyeri dada, sesak, seperti itu, Ibu. Terus ada batuknya juga. Iya. Apakah Tuan Gaga ada alergi terhadap obat-obatan? Saya rasa tidak, Ibu. Tidak. Apakah ada riwayat penyakit tertentu sebelumnya? Enggak juga. Tidak juga. Apakah Tuan Gaga ada riwayat pengobatan? Enggak ada sih. Tidak ada. Jadi ini saya, Bu, mendapatkan resep dari Dokter Tampan, ya. Nama obatnya Onfresh Breathhaler, sehari 1 kali 1 kapsul. Obat ini berguna untuk terapi pengobatan bronkodilator atau memperbesar luas permukaan bronkus dan bronkiolus pada paru-paru dan membuat kapasitas serapan oksigen paru-paru meningkat. Untuk mengatasi obstruksi jalan napasnya pada pasien dewasa dengan PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis. Dan 3 script, ya. Cuma yang 30. Sehari sekali 1 kapsul sesudah makan. Oh iya. Enggak. Oh, jadi ini diminumnya 1 kali, Ibu, ya? Iya, 1 kali. 1 kali sehari. Iya, 1 kali sehari. Iya. Sesudah makan, ya, Bu. Kalau boleh tahu, Ibu, ini diminumnya pada jam berapa, ya? Mau pagi boleh, mau malam boleh, yang penting sehari pada jam yang sama. Oh, jadi harus pada jam yang sama, Ibu, ya? Iya. Oh, baik, baik, Ibu. Iya, baik. Terima kasih, Ibu, atas waktunya. Silakan ini obatnya. Enggak.